Pak Ibu kan tadi formal-formal sedikit dari Pak Bangga Desa Pak. Kalau saya enggak formal-formal. Malam hari ini kita akan ngobrol sedikit tentang bagaimana hidup di Merapi. Kula nyuwun dateng Bapak saking BPBD ngrintangi kula wonten mriki lajeng kepadat dari BPBDK. Mari kita ngobrolkan sedikit nyambung dengan yang disampaikan oleh Pak Sri Dato kaitannya dengan pariwisata dan bagaimana kewajiban kita sebagai masyarakat yang hidup di rawan bencana Gunung Merapi. Monggo Bapak. Nanti di talkshow ini apabila dari Bapak Ibu semuanya mau bertanya kepada Bapak-Bapak yang hadir di sini, monggo dipersilahkan, jangan ragu-ragu, santai saja gitu. Monggo Pak Sukiman, Pak Win, ada Pak Nur, ada Mas Kolik, monggo. Iya Pak. Benar Pak. Itu kira-kira 4 kilo lebih sedikit, 4,3 kira-kira dari puncak Merapi. Nah, tempat ini juga kira-kira antara 700 meter dari bibir Sungai Woro. Yang Sungai Woro itu yang sering dilewati oleh awan panas. Salah satu yang oleh BPBDK nanti dijelaskan bahwa tidak boleh aktivitas 3 kilo itu sama. Ini masih 4 kilo, kemudian 3 kilo itu naik lagi kalau 1 kilo lebih dari sini. Itu kalau nanti terjadi apa-apa kaitannya dengan Merapi, nanti jalurnya jangan ke sana, tapi lurus ini atau ngambil ke kiri. Insya Allah selamat. Karena ini menjauhi sungai. Kalau larinya ke sana, kita mendekati sungai. Jadi alur Sungai Woro itu dekat, semakin ke sana itu Kali Woro kemudian Kali Gendol. Nanti kalau tiba-tiba tim siaga kami ngasih apa-apa, larinya ke arah kiri. Kalau arah sana ke kiri, ke kiri, ke kiri gitu. Itu. Kemudian di tempat ini juga ada 50 meter dari sini. Pada tahun 2010 juga pernah habis semua pohon-pohonnya kena kebakar. Nah, saya sampaikan juga Pak Win, ini batas kampung ini. Ini ada batas kampung, sampai sana ini kebakar semua Pak, tahun 2010. Tapi ini yang tidak, ini sampai sana. Jadi pohon-pohon yang masih utuh itu yang ke sana. Nah, Bapak Ibu, nah, nanti kami
minta penjelasan sebelum nanti Pak Win dan BPPD itu menjelaskan harusnya seperti apa, tapi Pak Kolik dulu. Pak Kolik harus menjelaskan dulu kondisi Merapi terkini. Itu kalau kita nggak tahu kondisi Merapi terkini, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Terus tugas-tugasnya sebagai masyarakat itu sebaiknya seperti apa. Nah, harapan kami Pak Kolik, Pak Win gitu, ini wisata ini layak nggak sih sekarang ini dibuka kembali, terus kita mengelola wisatanya gitu. Ayo kita obrolkan agar masyarakat ini nggak salah gitu. Sebenarnya kita ada Taman Nasional juga yang acara ini sebenarnya awalnya itu di Taman Nasional sini Pak, tapi karena terkendala masih dalam situasi siaga, kami juga patuh pada Taman Nasional yang belum membuka wisatanya, juga patuh dengan BPD bahwa tidak boleh kita itu kalau terjadi apa-apa tidak dibuka. Itu aja dulu, saya minta untuk Mas Kolik sebagai wakil dari BPDK untuk menjelaskan situasi terkini Merapi dan bagaimana seharusnya sebagai masyarakat seperti apa BPD juga. Itu Mas Kolik, pakai ini aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu, selamat siang. Selamat malam. Meriah sekali nih Mas Yuman. Selamat malam Bapak-bapak warga Deles. Yang dihormati Pak Win dan juga Pak Nur dari BPBD Klaten dan Dinas Pariwisata Bang. BPBD, oke. BPBD Klaten yang kami hormati. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara acara Gelar Budaya Jalin Merapi yang sudah mengundang kami dari BPBTKG untuk bisa nyerawungi, bisa hadir di dalam acara yang spesial ini. Seperti yang tadi disampaikan Kang Kiman, semoga Bapak Ibu warga Deles mboten bosen nggih. Mboten. Amun bosen kalau tiap hari lihatnya saya, lihatnya BPPTK meneh ketemu lagi itu, saya heran nggak bosen, karena saya juga nggak bosen gitu. Kendeles, saya senang tilik alat di sini, kadang naik ke stasiun seismik yang ada di atas, dan semoga malam ini juga menjadi malam yang istimewa karena kita kedatangan banyak tamu, di mana potensi Kendeles ini luar biasa. Selain kita di daerah kawasan rawan bencana 3 meneh, sing paling bahaya. Jadi nek Gunung Merapi itu meletus, itu bisa terdampak awan panas, lava pijar, lontaran batu pijar. Jadi di sini berpotensi untuk terkena bencana Gunung Merapi sing paling bahaya. Tetapi di sini juga menyimpan potensi keindahan alam yang luar biasa, yang bisa dinikmati kesuburan yang luar biasa. Jadi seringkali memang bencana itu berdampingan dengan manfaat, ya. Dan kalau Merapi saat ini seperti yang disampaikan Kang Iman tadi, statusnya masih siaga di level 3. Artinya Bapak Ibu sekalian, kalau sewaktu-waktu diminta mengungsi, ya sudah harus sakset mengikuti arahan evakuasi dari tim siaga desa Sidorjo. Kemudian di status siaga ini juga mulai dikumpulkan surat-surat penting, karena ditakutkan nanti pas kesusu mengungsi malah suratnya keri wonten griya. Nah, itu kan juga menjadi masalah. Juga di status siaga ini saat ini untuk potensi bahayanya banyak dominan ke sisi barat daya, jadi di wilayah Kabupaten Magelang. Karena saat ini untuk guguran lava pijar, awan panas kecil-kecil dominan mengarah ke sana, ke wilayah Kabupaten Magelang. Tetapi kemudian apakah kita yang di sisi timur ini harus tenang-tenang, harus sakarpe tenang-tenang, arahnya ke sana kok, di sini nggak apa-apa. Ya nggak boleh seperti itu. Artinya apa? Kesiapsiagaan harus ditingkatkan. Karena Merapi ini saat ini nembe duwe gawe, nembe beraktivitas dan lama sekali. Jenengan bosan boten Bapak Ibu? Betul. Alhamdulillah boten bosan nggih. Karena nggih, ngeten iki Merapi dia menunjukkan eksistensinya. Kerjanya seperti itu.
aktif ngirimi pasir, ya kan? Itu ya memang manfaatnya seperti itu. Tetapi di radius 3 km dari puncak itu tadi, itu yang rawan saat ini, rawan sekali untuk terkena lontaran batu pijar. Lontaran batu pijar terkena batu blundung itu di radius 3 km. Saya yakin warga Ndeles sudah memiliki SOP untuk ngarit, untuk nyari rumput. Nah, itu sudah punya apa namanya SOP sendiri ya, Mas. Jadi kalau ada apa-apa harus bagaimana, batas-batasnya mana yang harus dipatuhi, itu saya kira warga Ndeles Sidorejo ini sudah luar biasa. Tepuk tangan untuk warga Sidorejo. Meskipun di daerah ini daerah yang sangat dekat dengan Merapi, kemudian masuk di wilayah KRB 3, tetapi juga kesiapsiagaannya, kapasitasnya di sini luar biasa. Komunikasi warganya bagus, kemudian apa namanya SOP-nya juga berjalan, tim siaga desanya juga berjalan. Namun kayaknya satu yang menjadi PR, jalur evakuasinya ya rusak. Jadi saat ini jalur evakuasinya, apalagi musim hujan dan musim tambang, nanti itu menjadi perhatian bagi apa namanya pemangku kebijakan di Klaten, karena memang itu jalur yang sangat vital. Jadi untuk menyelamatkan warga ketika Gunung Merapi nanti arahnya berubah, apakah bisa berubah? Sangat bisa sekali. Nah, saya punya kondisi kawah terbaru, bisa di sudah tampil belum ya? Minta tolong Mas Dery di kubah terkini. Nah, kemarin tanggal 10 November terakhir kami dengan tim ngedrun di puncak Merapi. Kalau dari warga Ndeles saya yakin hanya melihat dari ereng-ereng saja, dari pinggir saja. Tapi di situ ada kondisi kubah lava terkini. Baik yang di sisi barat, di sisi ada dua kubah lava sama niku nggih, di sisi luar dan di sisi dalam kawah. Yang kubah di luar sisi barat daya ini volumenya saat ini 1.600.000. Banyak sekali. Kemudian kemarin banyak terjadi awan panas, banyak terjadi guguran, itu hanya mengurangi kurang lebih 9.500 di bawah 10.000 meter kubik. Meskipun kelihatannya besar ya, apapun jalan sangat besar, tapi hanya mengurangi sedikit saja. Artinya saat ini Merapi masih berproses, masih tumbuh kubah lavanya, meskipun sudah tidak seperti awal-awal pertumbuhan tahun 2021-2020. Besar sekali, cepat kan, apa namanya, laju pertumbuhannya sangat cepat, tetapi saat ini hanya rendah sekali. Tapi kemudian ancamannya saat ini sekali lagi masih 3 km. Nah, kemudian yang kubah lava di tengah juga nomor 2 Mas Den, itu juga tumbuhnya juga pelan, pelan sekali. Kemarin sempat awal-awal tahun 2018-2019 itu kan arahnya ke sini gitu. Karena saat itu tumbuh kubah tengah tumbuh lebih dulu. Tumbuh kemudian lava pijar bisa kita nikmati. Nah, kemudian Bapak Ibu, slide nomor 3 Mas. Ini ada catur gotrong ada Ibu Boyo. Saya ninggal poster Kang Iman di apa lintas Merapi. Silahkan nanti Bapak Ibu yang posternya sudah rusak, yang posternya belum memiliki, bisa ngambil di sana, bisa ditempel untuk sebagai pengingat-ingat damel pepeling panjenengan. Nggih. Janjian nek arep mlayu sesuk kumpulin ning ndi, kemudian apa sing disiapke, itu menjadi panduan. Jangan sampai nanti ketika disuruh evakuasi malah bingung, panik. Nah, itu jangan sampai terjadi. Kemudian saat ini apakah boleh berwisata? Sangat boleh. Di luar radius 3 kilo itu tidak apa-apa. Lava tur di Kinarjo juga masih berjalan. Kaliurang juga masih berjalan. Dan di sini sih, di sini pun di Ndeles juga boleh sekali untuk menjalankan aktivitas wisata, kemudian bertani, mencari rumput di luar radius 3 km itu. Jadi silahkan nikmati proses alam erupsi saat ini, itu sebagai atraksi wisata. Dan ini Bapak Ibu, nek wong Londo nek meh nonton bayari larang. Jadi kita warga Merapi kalau bisa mengelola itu menjadi
masukan untuk meningkatkan ekonomi warga sangat sangat bisa sekali. Jadi wisata minat khusus tentu juga itu didukung dengan kesiapan kelompok bumdesnya untuk bagaimana kalau evakuasi tadi di depan Kang Kiman sudah menjelaskan nanti kalau lari ke sana dan tadi mungkin mobilnya motornya sudah diparkir arah keluar semua nih. Nah, itu SOP di apa namanya daerah kawasan Taman Bendera Tiga Gunung Merapi. Itu Kang Kiman mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan. Waktu dan tempat kami kembalikan. Terima kasih Mas Oleg. Jadi demikian Bapak Ibu, dan ini pasti satu pendekatan ngobrol-ngobrol ini jadi suwi. Tapi saya juga masih menunggu. Jadi sebaiknya kita tinggal di kawasan rawan bencana. Kalau tadi dari BBBD sudah seperti itu, sekarang gilirannya yang dari BBBD. Mitra juga kadang-kadang memang apa ya namanya ya, yang starter ini BBBD. Kalau nggak di starter semuanya nggak jalan di Klaten ini. Seperti apa biar disampaikan. Ini kondisinya demikian Pak. Wisatanya boleh dibuka sekarang, tapi dalam tanda kutip. Wisata dibuka boleh, tapi seperti apa harusnya sebagai masyarakat itu Bapak yang menyampaikan. Biar kami juga nggak salah nanti Pak. Gitu ya Pak, silahkan Pak disampaikan nyambung dengan apa yang disampaikan oleh Mas Oleg. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Oleg, dari Bapak yang terhormat, Mas Kiman, Pak Edo, Pak Jorjo, sekalian hadirin yang berbahagia, alhamdulillah rasanya telah berjalan dengan berbahagia. Terima kasih malam hari ini kami diundang bersama-sama ya meramaikan kegiatan budaya di Sidoarjo ini yang telah sekian lama tidak ada kegiatan semacam ini. Jadi kami pernah wayangan di sini juga ya, tahun berapa itu jangan sampai sangin. Jadi jelas ya sekalian apa yang disampaikan oleh Mas Kalik tadi, bahwa kita di wilayah lereng Merapi ini sudah mulai boleh membuka kegiatan wisata termasuk yang di Jelas Lidah ini ya. Sepanjang memang di luar radius 30 meter ya. Karena sejarahnya Jelas Lidah itu kan sebenarnya kan wisata Merapi di wilayah Kabupaten Klaten yang pertama dulu. Bahkan dulu pernah ada hotelnya juga ya. Tapi ya mungkin karena perkembangan ya situasi ya kondisional, terutama dengan adanya kegiatan di bidang penambangan itu, mungkin akhirnya kan kendala utamanya adalah jalan kan itu ya. Jalan yang menjadi satu dengan jalur pertambangan itu memang menjadi kendala utama untuk pengembangan di wilayah Jelas Lidah. Dan kami bersyukurlah sekalian beberapa kebutuhan yang cukup mendasar yang harus tersedia di wilayah lereng Merapi ini memang sudah cukup baik lah untuk penyediaannya. Misalnya semacam air bersih sekarang di Sidoarjo kami tidak lagi banyak melakukan dropping air bersih ke sini. Ini sudah tercukupi dengan di Bebeng. Karena dulu salah satu kendalanya juga di samping jalan juga air bersih ini untuk pengembangan wilayah Jelas Lidah itu. Kemudian Mas sekalian pada saat ini TNGM sedang menyusun semacam panduan rencana kontingensi untuk kegiatan wisata di wilayah TNGM. Yang itu akan dapat memberikan panduan bagi kita semua bagaimana mengelola potensi wisata di wilayah lereng Merapi ini ya. Khususnya yang bersinggungan dengan wilayahnya TNGM ya. Sehingga kalau kemudian ini sudah jadi, maka akan lebih menguatkan kita semua ya. Karena prinsipnya memang TNGM sangat menyadari untuk pengembangan wisata di lereng Merapi ini memang tidak bisa semata-mata dilarang ada wilayah TNGM, tapi ada standar tertentu yang sekarang ini sedang disusun oleh TNGM. Kemudian sekalian
melihat dari itu semua, maka monggo mulai dirintis lagi Pak Binan, Pak Kades, Ibadah di Gelosidang. Karena potensi-potensi masyarakat yang ada di sini cukup banyak. Banyak industri-industri olahan apa pangan ya, masuk yang lain ada di Gelosidang ini. Termasuk mungkin kerajinan-kerajinan lain yang dibuat oleh masyarakat yang itu akan mendukung potensi wisata Gelosidang itu. Kemudian kami sekarang sedang memulai lagi Pak Binan, jadi kegiatan kalau dulu sekolah siaga bencana, sekarang satuan pendidikan aman bencana yang insya Allah nanti pada saatnya mungkin sekolah kita dulu ya, kerjasama kita antara kami BPBD dengan sekolah-sekolah kemudian juga di tiga wilayah KB Merapi ini mungkin nanti dapat kita jalin lagi untuk bersama-sama membangkitkan wisata di wilayah lereng Merapi ini. Walaupun yang sekarang ini sing nemu itu terutama adalah saat ini ya, Gir Pasang. Memang dari sisi wisatanya memang cukup luar biasa. Tapi mudah-mudahan nanti dampak-dampak yang lain juga bisa terkendali lah ya, pada bangsa semacam itu. Sehingga perkembangan wisata sejalan dengan penguatan kondisi masyarakat. Masyarakatnya tetap baik, tetap adem ayem, tetap nyaman gitu, pada bangsa semacam itu. Oleh karena itu sekali lagi, hari malam ini menjadi titik awal untuk kebangkitan kembali wisata di Gelosidang. Apalagi saat ini sudah mulai dibangun jalur evakuasi, jalan mulai dari Gelosidang ke bawah, walaupun belum selesai 100%. Sehingga harapannya nanti perjalanan atau perkembangan antara kegiatan-kegiatan wisata dan juga kegiatan di luar itu nanti dapat seiring sejalan, tidak saling mengganggu kan itu ya. Ketika jalannya lancar, insya Allah juga masyarakat yang ingin berwisata di sini juga tidak ada hambatan. Saya kira itu Pak Binan, kemudian mungkin ada tambahan dari Pak Nur Cahyo yang selama ini mengawal kegiatan TNPM di Klaten ini. Silakan Pak Sek. Terima kasih Pak Sukiman. Menambahkan dari Pak Kalak, kami sampaikan pada Pak Khalid bahwa sebenarnya mengimbangi dari pembukaan pariwisata atau wisata di Deles ini, sebenarnya desa Deles ini sudah desa Sidorejo ini sudah menjadi desa tangguh bencana, sehingga kawan-kawan relawan di sini itu sudah memiliki kesiapsiagaan yang cukup baik. Bahkan beberapa itu harus meniru dari Sidorejo, terutama yang digagas Pak Iman dan teman-teman di sini. Nah, ini menjadi sebuah nilai tambah atau sebuah credit point yang bagus ketika pengembangan wisatanya sudah mulai dibuka, tapi kesiapsiagaan masyarakatnya, relawannya juga sudah baik. Nah, ini kan sudah balance gitu ya. Kemudian TNGM juga sudah kemarin Pak Kalak sudah nanti kalau tadi sedang menyusun adanya sebuah SOP, semacam SOP gitu ya. Kita juga diajak rembukan ketika status Merapi itu katakanlah levelnya normal, waspada, siaga, itu apa yang harus dilakukan untuk tempat-tempat wisata di sekitar KRB 3. Nah, itu sedang dilakukan ini. Sehingga harapannya tahun ini Pak, awal tahun depan itu sudah mulai tersusun SOP itu. Jadi teman-teman di sini nanti akan sudah punya panduan ketika statusnya siaga, itu tempat wisatanya itu harus bagaimana sih? Ketika statusnya waspada itu harus bagaimana? Nah, ini bersinergi nanti dengan BPPTKG tentu. Jadi kawan-kawan tidak gundah lagi, saya harus gimana ketika nanti status Merapi itu memasuki pada level yang mana. Ini satu hal yang sangat baik dan luar biasa yang perlu kita sambut baik. Dan sekali lagi untuk Satuan Pendidikan Aman Bencana, Deles Sidorejo ini adalah salah satu tempat pembelajaran bencana untuk anak-anak sekolah yang kita sudah mulai sejak tahun 2014.
Nah, karena kemarin pandemi COVID, lalu kemudian berhenti. Nah, harapannya ini akan kita kembalikan lagi, sehingga nanti anak-anak sekolah, terutama yang siswa dari SD, SMP, SMA yang masuk dalam program Satuan Pendidikan Aman Bencana, akan kembali kita ajak ke sini lagi. Belajar tentang Merapi dari pelaku Merapinya sendiri. Ya, jadi itu yang sedang kita usahakan saat ini. Mudah-mudahan ini akan segera terwujud dengan adanya jalur evakuasi mungkin yang sudah mulai diperbaiki ini. Nah, akan kita kembalikan lagi marwah belajar Merapinya itu dari teman-teman di KRB. Demikian, terima kasih. Ya, demikian sudah dikode dari belakang. Yang main ternyata bukan penontonnya, tapi yang main itu cepat pengen segera menampilkan sesuatu. Oh, enggak apa-apa. Nanti kalau pengen ngobrol, Bapak Ibu bisa ngobrol di belakang sana, bisa tanya-tanya ini dari narasumbernya. Saya sampaikan juga kalau ini iklannya. Ada Mas Petra, ada teman-teman yang lain. Deles itu punya beberapa tempat wisata yang sebenarnya sudah kita siapkan. Yang mungkin belum viral. Yang dari Jakarta, yang dari luar, catat ini. Kita punya namanya Embung Tapak Simo. Kira-kira letaknya dari sini cuma 200 meter. Memang belum kita buka, Pak. Karena kita patut tadi. Mas Polik gak warning-warning terus. Di situ ada Embung Tapak Simo. Yakin insya Allah Desember ini kita buka. Di bawahnya itu ada pesanggrahan. Setelah pesanggrahan itu juga ada kawasan yang dikelola oleh Karang Taruna, Pok Darwis dan KTH bersama desa. Nanti sudah direncanakan ada alun-alun desa, kemudian tempat camping, ada sirkuit yang sudah kita rancang, dan nanti di situ sekitarnya adalah kebun kopi organik di bawah situ. Ya, terus di sini Desember ini insya Allah selesai ada makam Mloyopati, Pak, yang dulu sudah terkenal dan sudah terkenal dari dulu. Mulai Desember ini sudah Desember, insya Allah selesai akan ada kita bangun makamnya, kita perbaiki dan layak untuk dikunjungi. Sebelahnya ada hutan pinus, tahun 2023 sudah ada banyak permainan atau setan-setan yang didirikan oleh Pak Darwis, kemudian Taman Nasional. Gitu Pak Nur, Pak Win, semoga bisa menambah, nanti dibantu iklankan, kita akan buka. Di atas ini ada sunrise, yang pengunjung yang nanti nginep di sini jalan kaki ada tulisan Deres Indah, nanti sunrise-nya dari sana naik sini, itu Gunung Lawu akan kelihatan dari atas ini. Dan camping dan sebagainya sudah kita siapkan. Ayo kita dukung bahwa Deles isih ono. Ayo teman-teman bantu Deles isih ono. Oke, Jess Ben Senen silahkan melanjutkan. Terima kasih Pak Win, terima kasih Pak Nur, dan terima kasih Mas Kolek. Dukung kami untuk melanjutkan wisata Deles. Dan Deles isih ono. Terima kasih Pak. Sudah demikian kami mana Pak Kuri, Pak Remon. Teman-teman pasti nggak tahu nih, Pak Remon itu nama sebenarnya TTS. Temon Temu Slamet sebenarnya. Nek ora ditemu ora slamet. Mas Temon, monggo diundang Jess Ben Senen. Tapi yang dari belakang tadi saya dengar dari sana. Ku lagune apa ta? Jaluk lagu sik Jawa-Jawa. Sing ana penyanyine. Ora mudeng dia sering gunang-runing jare. Seneng menikmati, Pak. Ngoten niku, Lur. Nggih, monggo Pak Kuri. Terima kasih, kalau ada kurang dan lebihnya saya membawakan ini membantu teman-teman. Waktu selanjutnya kami persilakan. Nggih, matur nuwun Pak Dikiman.